kalau gitu kami pamit pulang ya. Ya udah kalau begitu, sekali lagi maaf ya, ini Al belum juga pulang. Maaf ya Ren, Bu Mayang, Val. Enggak apa-apa kok, kan ada Bu Rosa. Nanti silaturahminya bisa di kantor sama Pak Al. Betul. Maaf sekali lagi ya Bu Mayang ya. Enggak apa-apa Bu Rosa, lain waktu kita ketemu lagi ya. Pasti sama Pak Aldebaran loh. Oh iya. Sering-sering mampir bawa ibu kamu ke sini. Iya dong, harus harus dipupuk terus tiap hari ya, Pak ya. Betul. Kalian kita, juga gitu ya, Pak? Kita semakin tua, harus semakin memupuk cinta kita karena banyak waktu untuk nostalgia, ya. Ya? Seperti tanaman juga harus disiram supaya enggak kering. Oh iya, tadi tuh Mama di mall ketemu sama teman kamu, Sa. Itu loh yang fotografer. Aduh, si Mama malah bahas di depan Nino lagi. Pasti Nino bakal curiga nih. Fotografer, Ma? Iya, yang pernah datang ke rumah. Lucunya dia itu minta foto sama Mama. Katanya sih mau ditunjukin sama kamu kalau udah ketemu sama mertua kamu di kafe ya, Pap. Iya. Foto buat ditunjukin. Mama sama Papa langsung istirahat deh, pasti capek kan? Kita juga mau ke kamar. Iya, sayang. Oke. Okay. Istirahat dulu ya. Iya. Kita harus bicara. Apalagi sih ini? Ngapain Ricky pakai foto Mama? Ya aku nggak tahu sayang. Dia ngirim foto itu ke kamu? Nggak ada. Kamu yakin? Apa Ricky masih hubungin kamu? Kalau sampai dia masih hubungin kamu, aku lapor polisi sekarang. Nggak sayang, nggak ada. Ya mungkin. Mungkin dia itu mau kirim fotonya ke aku. Cuma pas tahu dia aku udah ganti nomor, jadi aku nggak ngeliat. Ingat ya, aku nggak main-main. Kalau dia masih aja gangguin kamu, hubungin kamu, aku nggak peduli ya, Elsa. Aku laporin dia ke polisi. Ya, saya. Aku kamar mandi dulu ya. Aku hubungin Bu Rosa sekarang kali ya. Kalau gitu kami pamit pulang ya. Ya udah kalau begitu, sekali lagi maaf ya, ini Al belum juga pulang. Maaf ya Ren, Bu Mayang, Val. Enggak apa-apa kok, kan ada Bu Rosa. Nanti silaturahminya bisa di kantor sama Pak Al. Betul. Maaf sekali lagi ya Bu Mayang ya. Gak apa-apa Bu Rosa, lain waktu kita ketemu lagi ya. Pasti sama Pak Aldebaran loh. Oh iya, sering-sering mampir bawa ibu kamu ke sini ya Rendy ya. Baik, insya Allah.
sekali. Ya udah kita permisi ya. Dulu nih. Silakan, silakan sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu. Mari Bu Rosa, terima kasih banyak. Mayang, ya. Ya. Keren. Ya. Mari, Bu. Ya. Mari, Bu. Ya. Bu Rosa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf saya belum sempat ke sana. Iya Nino, sama-sama. Minal aidin wal faizin juga ya. Salam untuk bapak ibu kamu. Baik Bu. Oh ya, saya mau nanya. Bu Rosa punya nomornya Angga? Sekalian saya mau minta maaf lahir batin juga sama dia. Nomornya Angga? Of course ada. Yaudah, boleh Bu Rosa kirim ke saya? Ah, oke. Kalau gitu nanti saya kirim ya Nino ya. Baik, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Nino. Bye. Angga, yes. Ini dia. Telepon. Jangan-jangan micin nih, kangen dia sama gua. Baru aja misa dari rumah dia. Tarik banget tuh teleponnya. Ternyata dia kangen sama gua. Nomor siapa ya? Kok nggak save lagi? Gua angkat aja kali ya. Iya, halo? Angga? Selamat sore. Saya Nino. Lo tau dari mana nomor gua? Dari Bu Rosa. Pertama-tama saya mau ngucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yups, sama. Maaf lahir batin juga. Tuduh poin aja. Nggak usah basa-basi, ada apa? Bisa kita ketemu besok jam 1 di morning cafe. Ada urusan apa lo mau ketemu sama gua? Hah? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Kalau bisa jam 1 siang, jangan lupa. Jam 1? Oke. Lo on time, jangan sampai telat. Gua ada urusan lain. Tenang. Saya orangnya on time. Makasih. Nino ngapain ya? Kok mau ketemu sama Angga? Aduh, mana jam ketemunya bareng lagi sama jam banding ketemuan sama Rafael. Gimana dong ini? Gue ikutin yang mana? Dua-duanya sama-sama bikin gue takut. Tante Mayang, saya pamit pulang dulu ya. Oh, kamu pulang naik apa? Oh, gampang Pak. Saya nanti di depan cari taksi. Ya udah berangkat aja ya, Mas. Iya. Sampai depan pom bensin. Di sana kan banyak taksi. Emangnya nggak ngerepotin Tante? Nggak ngerepotin, malah kita seneng ya Ren. Ya udah kalau gitu makasih ya Tante. Pak Rendy. Terpantau. Pak Rendy malah deket-deket sama cewek itu. Wajib Uya diabadikan. Terus kasih Ayang Kiki. Biar Ayang Kiki tahu seperti apa Pak Rendy sebenarnya. Uya, tolong bukain gerbangnya ya. Siapa? Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Randy, Ibu Mayang, sama Felicia baru aja pergi. Maaf ya, tadi nungguin tukang martabaknya lama soalnya. Ya, gak apa-apa, it's okay. Gimana?